Lo guys, sorry ya, error kenapa gue? Udah balik online lagi, down lagi. Down lagi guys. Astaga, apa lagi? Apa astaga Narendra? Captain Eleven-nya mana ya? Ini gak ada yang punya door sih guys. Ada door enak nih. Guys, siapa yang pakai door? Guys, gak ada yang pakai door kah guys? Oh, udah live lagi woi. Halo. Tes lagi ke iya, enggak tahu kenapa, aduh pusing. Tiba-tiba dia error, padahal internet gua bagus ya. Dari OBS-nya apa dari PC gua juga enggak tahu. Tapi tadi enggak kenapa-napa PC gua. Kalau PC gua main aja enggak ada kenapa-napa. Cari bos lagi dong guys, cari bos lagi guys yuk. Tungku ganteng, jangan sombong kamu ya. Masih serat kita kemana nih, mana nih kita kemana nih ton bang? Yuk port. Narendra ini tim lapangan deh guys ya, tim lapangan dia yang mencari info dia guys. Bagaimana kabarnya Bapak Narendra, tolong dikabarkan dulu ya. Tuh ambil ituan tuh gece tuh. Kita ke port dulu aja dah. Tuan dulu iya. Aduh harus naik kapal guys. Gak ada yang punya door kah ini pure gua? Kalian gak ada yang pakai door satupun. Ya ampun, siapa lagi yang pakai quake? Awas Barok, dia nggak tahu map. Mau kapal nyasar nanti. Gacen Rumble bagus gak bang? Rumble bagus dong. Lumayan value-nya, masih lumayan RAM. Port ke kita. Siap, Kapten. Siap, Kapten Pierre. Siap, Kapten. Mau update. Oh iya. 22 menit, guys. 2 menit lagi, guys. 2 menit lagi, guys. 2 menit lagi katanya. 2 menit lagi update katanya. Update. Itu nyangkut, aduh nih gara-gara live gua kepotong nih kan, pada kabur semua guys tadi buat port kayak
Eh jangan dibunuh cuy. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, mati dong, mati dong, mati dong. Oke, sip. Nice, 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 nice. Yo, lagi-lagi guys, lagi guys. Mau cewakan gua. Mana kapal kita tadi, guys? Satu menit. Duduklah kau Pierre, badan segede gaban. Mana dia? Mana dia? Siapa yang minta tunggu? Siapa yang minta tunggu? Aduh, ada si Ibis lagi, guys. Bisa apa nih? Jangan bilang ada yang nge-spawn. Oh enggak. Itu si Bisori nih. Ini cuy, apain gue? Update belum ya? Belum cuy, masih belum. Belum. Apa gua refresh dulu. Belum. Set bang, belum. Tadi kau berhenti live-nya? Iya, berhenti live-nya tadi error, cuy. Mana sih Giant Tree? Masih lurus, mana salah arah? Mau ke kilo kan? Ya ampun, ini siapa yang pakai slack, guys? Live-nya ngulang, iya mau nggak malu, mau nggak mau. Update bang, kau udah update, cepetan. Loman coy, loman. Udah nyampe. Sabar guys, belum update. Mana si Pierre jelek ini, Pierre? Aduh, ada naga jelek, guys. Belum update. Sabar. Hmm.
Ya nanti ada Phoenix Awakening, yoi. Mana dia guys? Ah ini dia. Awas kalian, awas kalian. Tuh, dia aduh dia ke situ dong. Parabar, biarin aja dia tiduran dulu, ngantuk dia. Oke, nice. Yo. Langsung lanjut guys, Big Mom. Big Mom. Oh, ini live-nya sampai kapan? Sampai kita review dulu nih. Makanya gue lagi naikin masterinya. Dia tahu nggak mapnya gak? Ini gue aja yang bawa. Udah di show 2 loh, mantap. Update-nya besok kali, mana ada update-nya besok. Erwin jangan cakcok, gak boleh toksik. Di sini gak boleh toksik ya. Jangan cakcok, gak ada ucok. Ada belum ya Big Mom-nya? Udah ada. Mulek banget gue di set. Set update no. Discord dia masih nyari bu. Selamat pagi bang, pagi Galin. Selamat lagi merobot gak jelas. Parah guys, dia gak kayak Preston guys. Masih mendingan Preston ternyata. Mungkin ada bugnya kali, masih ada bugnya yang pengganggu makanya di. Aman ya. Bednya udah berapa bulan ini? Waktu gua lawan bos di, yang di, kita bantuin sama yang di sia satu aja banyak kan ya. Ya gua nge-lag banget guys. Ya kenapa ini gua guys? Jangan bilang update ya. Update kah guys? Belum kok. Check your internet connection ya ampun. Bersiapa? Bang selamat malam pagi. Jangan cakcok Berwin. Jangan cakcok. Ya, jangan cakcok ya. Internet gua malam ya udah terserah. Terserah kalian. Mau pagi mau malam bebas. Kamu kalau mau itu kalau mau add aja ID-nya tulis aja tanda seru ID mabar add aja itu ID banyak. ID gua buat mabar kan et aja. Ya ampun guys, gua harus apa barusan inter. Ayai. Apa ya guys? Biasa anakku udah. Ya dong, pasti udah sub dong. Kalau kamu belum sub gak bisa komen dia. Asli udah di ya. Tinggal di Mars. Mars apa? Marsina.
Barusan bisa-bisanya gue hilang koneksi, guys. Teman-teman gue pasti udah ngebunuh dia. Pasti udah ngebunuh si siapa namanya? Kamu DC masih iya, Dennis, hilang koneksi. Padahal enggak kenapa-napa lo. Apa ini? Apa dengan blok spruit kampret? Padahal internetku aman loh. Salah jalan enggak? Oh. Aduh, kapalnya pelan lagi. Bijar, gak usah dipancing-pancing, Bijar. Katanya udah gak mau rusuh. Jangan dipancing-pancing. Dia udah gak ngomong lagi tuh. Apa harus dipancing-pancing? Pacu. Hampir gua mau kemana itu, guys, anjay. Aku juga diisi. Oh, pada diisi kalian, guys. Udah masuk di CS1 kosong, gak ada orang. Ajak dulu, coba di Discord ajakin yang di CS1, ajak main. Gua habis sunat tadinya, boleh minta akun enggak? Ah, kenapa lu sunatnya minta ke gua? Kali ngomong pakai col langsung diancam, nanti di TO katanya. Iyalah. Belum update juga. Katanya 2 menit loh. Publishing to me, tapi enggak apa-apa sih. Kalian gua naikin masterinya Phoenix dulu. Apa bagus banget. Ini udah dibunuh belum yang di atas nih si Big Mom-nya? Udah dibunuh pasti ya, guys. Gua jadi enggak dapat apa-apa dong. Nah, udah dibunuh. Dibunuh, guys. Cari bos lagi dong. Bos di mana lagi, Pierre? Captain Eleven udah ada belum? Ada Captain Eleven belum? Kopi Mar Fitness. Ah, Berwin, kamu jangan pakai caps lock, digigit sama Nightbot. Update, update Nomi itu apa? Update Nomi. Dan udah stres ya, guys ya. Update ya, guys ya. Beautiful Pirate mana-mana, yo yo. Beautiful Pirate, emang kita udah berapa jam di dalam sini? Captain Eleven kok hilang dah, nggak ada muncul-muncul. Siapa yang bunuh nih? Nah, gua makan dulu ya. Iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Barok, barok dua. Barok seti. Tolong dong, guys, Beautiful Pirate, guys. Males banget lawan dia nih, sum. Lag lagi. Banget cuy. Wah, ini dia. Coba aku balik lagi, Bang. Halo Harvel. Aku udah join grup, grup apa? Grup Roblox. Bisa pada developer harus temporary shutdown the experience, please try again. Oke, guys, udah update nih, guys, berarti, guys, ya. Red. Orang lagi bunuh bos, dia update. Kaget gua. Ah. Jadi nunggu lagi dong bosnya dong. Bosnya jadi nunggu lagi, guys, kita, guys. Oke, guys, udah update nih, guys. Tampilannya udah beda nih blok spiritnya, ya. Kita lihat, guys. Kita lihat bersami-sami, guys. Kampret. Tanggung, seenggaknya habis Beautiful Pirate dulu, cuy. Sayang banget. Beautiful Pirate kan lama spawnnya. Oke, guys, update, guys, ya. Blok spirit terci. Oh, ya, kita belum... kita dapet title, kan, katanya. Andi ke sabar, jangan ngeret dulu. Salahnya itu
New title unlock guys, dapat title ya, dapat title unlock ya guys. Dapat title, kita cek dulu nih titelnya nih guys. Ntar kita cek dulu nih titelnya guys, kita cek dulu titelnya guys. Title baru, RIP Family. Yang RIP dapatnya RIP, yang Red dapatnya Red titelnya. Mana nih guys title kita guys? Mana nih titel? Per berapa dia? Sabar, santai. Kita cari dulu mana. Mana titelnya cuy? Kok ada guys? Loh, mana titelnya cuy? Head boss. Coba pelan-pelan. Nomor berapa kalian ada yang nemu enggak? Udah otomatis. Tes. Oh, belum. Nomor berapa kucing? Nomor berapa? Oh, main anime fighting simulator, enggak main. Nomor berapa dia, woi? Tolong, mana ini? Nomor berapa dia, guys? Udah dia jadi titel pasaran, guys, pasti, guys. Semua orang pada pakai ini. Nomor berapa dia, tolong? Oh, ini dia nih. Ada. Nah, bisa Red Phoenix. Kompas apa ini? Key of Treats. Oh, NPC baru ya guys ya. Nanti aja dulu. Kita review dulu ya. Nanti dulu bentar. Kita cek dulu udah ada Phoenix-nya belum guys, ngomong-ngomong nih guys. Kita cek Red dulu ya. Kita cek Red dulu bentar ya guys. Kita lihat dulu guys sudah ada Phoenix belum nih. Select red rock. Apaan tuh guys? Red apa nih guys? Yang lock ini guys. Bentar ya, nanti kita lihat bersama-sama ya. Oh bersama. Oh berarti di sini guys. Hah? Cuma ada Phoenix-nya guys. Yang di lock ini kah? Iri sama orang tercik. Kenapa kalian iri? Have done nothing for us scientist. Berarti ada rate-nya, ada ininya kayaknya. Ada quest-nya kayaknya. Ada quest-nya kayaknya, guys. Oh, ini ada banyak baru. Kalian mau baca enggak, guys? Nih gua baca deh, kita lihat bareng-bareng, guys ya. Ini ada notif dari ininya, dari Blox Fruit-nya. Dari Discord Blox Fruit-nya di Google. Nih guys, kita baca bareng-bareng guys. Update 17 part 2 of 3. Jadi bakalan ada 3 part ya. Cuma ini baru part 2 nih update. Oke, disable the Christmas event finally. Berarti Christmas event hilang ya. Itu candy-candy hilang semua guys. Increase level capacity itu 2300. Level naik jadi 2300. New Island Edit itu berarti ini gimana ya? Kalian kelihatan nggak guys? Kalian kelihatan kan guys? Tulisannya kelihatan nggak? Kalian kelihatan kan? Sabar. Kelihatan lah ya kalian ya. Ini kalian siapa tuh yang nggak masuk Discord Blox Fruit kan? Keklan ada. Pulau baru guys, Keklan terus defeat enough enemies to summon. Oh. Terus ngebunuh enemies buat ngesummon new red boss. Jadi kita cari tahu itu. Edit bird Phoenix Awakening. Oke, ada Phoenix Awakening ya guys ya. New accessory. Ada senjata baru, ada title baru. Edit si event to sea 2 and 3. Ada si event. Di sea 2 dan sea 3 si event will spawn randomly when a player is driving their boat. They occur more often in sea 3. Oke, si event will spawn randomly. Jadi si event ini bakal spawnnya random guys ya, dan ketika player menggunakan kapal. Jadi harus kalian menggunakan kapal guys. Jadi nanti mereka tuh nge-spawn random gitu si event.
apa ini si event, gue juga nggak tahu. They occur more often in set 3, berarti mereka lebih banyak munculnya di set 3. Mungkin si ibis kah? Ibis kah? Terus list of event, si Pred, NPC Wilson Brenner. Aduh, panjang. Ya benar juga sih, gue males juga bacanya, guys. Kan baca sendiri aja lah ya. Banyak banget, cuy. Oh, guys, ini ada, nih kita bacain aja nih yang penting-penting nih, guys ya. Improve the visual effect on Restri abilities. Improve the visual effect on Dark Blade abilities. Wow. Dark Blade, yang punya Dark Blade. Improve the visual effect on some Rumble V2 ability. The Dead Step point effect. Banyak banget cuy yang dirubah cuy. Sama. Lihat ini nih guys, Sharkman Karate Chance. The X now breaks observation, the Z hitbox now gets bigger. Wey, Sharkman Karate guys ya, ini kayaknya debuff nih guys. Sharkman Karate debuff nih guys. Sharkman Karate debuff, oke. Okay. 450 ya wey. Yang banget gue males bacanya. Sky Fitri, ini gak penting-penting banget kalau yang rest lah. True Triple Katana Chance, reduce and lag on both move. Get the X. Slightly buff the damage on both move. Oke, okay, dibuff sedikit guys ya. 10v2 chain, and awakening slightly rebalance the damage. Di rebalance. DX move now stuns the user for 1.8 after a successful step user. Oh. Okay, ininya di ininya dibuff nih guys, X-nya nih guys. X-nya dibuff kayaknya nih. Pass mode now reduce the particle on the Z move to nerf the hitbox on the X move. Dark kena nerf ya guys. Ya Dark kena nerf ya. DF move now has a higher initial damage on the Z move. Additionally it grows in size. Light V2 change, the X projectile now have a longer range and ignore observation. Oke. Okay. Ini debuff sih, debuff sedikit lah light. Ya enggak peduli juga sebenarnya sih. Apa namanya, developernya gak peduli kali ya sama light ya. Magma bolt now deal way higher tick damage, slightly buff explosion, the sea now ignores observation. Ini dibuff guys ya, magma dibuff nih, magma dibuff. Ice V2 changes if I'm the V effect and made it stun longer and cast faster like V1 however. Okay guys, ini kalian udah pada tahu lah ya, ini dibuff ya. Ice awakening dibuff ya, kalian udah pada tahu lah ya. String V2 greatly increase the auto aim and speed on the C move. Sedikit buff. Enggak bisa join. Joinnya lewat Discord ya guys ya. Lower cooldown. Di cooldownnya lebih cepat guys. Jet can now steal up to souls by hitting multiple. Wow. Slightly increase the mood damage modifier on the V move. Nerf the damage on X, buff the damage and hitbox on C. X-nya di nerf tapi di buff di dan hitbox-nya guys. Hitbox-nya berarti itu C-nya soul tuh lebih gede areanya cuy. Yang C-nya itu yang petirnya itu ya guys ya. Itu yang petir ya si Zeus ya. Bukan si Prometheus. Kalau Prometheus itu yang skill X-nya. Control. Oke nih buat pencinta control, award cooldown gak penting cuy. Kasihan. Well transform taking damage on recovery meter and all cooldown reduce. Damage on transform Z di nerf dong. Slightly increase defense while transform. Reduce the passive view. Dragon kayak gini di nerf lagi cuy. Dragon di nerf ya guys ya. Venom changes greatly reduce the passive fury drain. However, transforming will now cost a fat amount. Ini the passive. Oh, ya. Sama aja kayak ini. Venom enggak ada yang berubah, damage-nya enggak ada yang berubah, cuma pas lagi increase passive defense. Oke, okay, diamond dibuff sedikit. Falcon, siapa mau pakai falcon ya? Siapa mau pakai falcon? Teleporting with C now gives you short immunity. Boleh-boleh. Dikit dibuff ya guys ya, door ya guys ya. Change price from 1.2 to 1M anjay dimurahin sih, dimurahin sih. This the evolve X. Oke, okay, kayaknya segitu ya yang penting ya. Jadi yang di buff itu tadi ada Sharkman Karate. Ini juga sedikit. Ini juga sedikit. Ini di nerf, dark di nerf. Ini sedikit di buff. Ini sedikit di buff, magma di buff, ini di buff.
Ring ini sedikit debuff, soul debuff, control tadi gue belum baca nih, increase damage on the V move, ah, tapi nggak terlalu banyak juga player, jadi nggak usah lah ya guys ya, biarin aja ya. Dragon di nerf, enam di nerf sedikit, buff ini debuff, ini debuff. Itu guys. Bang coba cek quake ada yang baru nggak ada? Quake nggak ada yang baru guys, nggak ada di sini. Gak ada di sini, nggak ada pemberitahuan buat quake. Kita nggak ada buah baru ya guys ya, nggak ada buah baru ya gitu. Terus tadi juga itu ada ini guys, apa namanya, upgrade max crew jadi 30. Di crewnya kan sekarang 25, bisa jadi tanks max daily trade dari 4 bisa jadi 5. Jadi sekalian sekarang bisa trade 5 kali guys ya. Tanks max bounty atau honor jadi 30M ya guys ya. Kalian para bounty hunter tuh guys. Kita jadi 30M. Apa di sini bounty hunter. Kenapa ini lagi tiba-tiba ke diskonok? On. Lagi kon. Cek lagi. Kontrol apa? Kita langsung mabar aja sampai 2003. Ada pulau baru ya, betul sekali ada pulau baru. Udah enggak ada, enggak ada, enggak ada. Udah enggak ada. Enggak ada Buddha, enggak ada pemberitahuan tentang Buddha. Yang tadi yang gue sebutin itu aja guys ya, yang di nerf, yang di buff. Kalian kalau itu belum lihat, kalian mundurin aja dikit. Live-nya kalian mundurin aja dikit. Itu udah gue bacain tuh tadi. Apa buah yang di nerf, apa buah yang di buff. Kalian mundurin aja dikit. Kembali live siang lagi kah bang? Enggak, karena ini blok sulit update. Enggaknya gue live siang. Kan siang, pagi. Please check your internet. Kenapa ini guys? Apa guys? Belum stabil ini kayaknya guys. Biasalah ya ampun, kayak PSX guys. Pasti membludak ini view ininya, apa namanya, playernya. Kayak PSX pas update nih. Kan? Kita lihat yang aktif berapa nih. Harusnya membludak nih guys. Kayak PSX tuh kan langsung 270.000. Pas 100.000 loh guys. Loading data mulu, iya nih. Lag-lag, gua aja belum bisa masuk lagi. Kalian kalau tadi yang mau tahu buah apa yang di nerf, buah apa yang di buff, kalian mundurin aja live-nya dikit ya. Kalian kalian dengerin aja tuh, kalian lihat. Udah gua kasih tahu semua tuh. Kalian nanti lihat freak. ID mana? Yangnya di tempat aku. Masih bener. Jam ya. Satu jam apa beda dua jam? Kalau username Roblox apa? Ketik aja tanda seru ID mabar. Roblox Fruit nge-crash Roblox sepertinya. Soalnya kalau update PSX juga, kalau lagi membudak itu Robloxnya. Tuh kan? Kalian lihat sendiri guys, nggak jalan-jalan juga. Kalau internet gua aman. Ini seperti biasa sih. Ya PSX aja kalau lagi update. Pasti Roblox yang kena dampaknya. Ya, tapi bisa guys, bisa guys, sudah bisa guys. Udah bisa guys, bisa mah. Masuk, bisa masuk, oke. Okay. Ah. Kita lagi farming, bos, benar. Kita coba ke pulau baru dulu ya, review pulau baru ya, guys, yuk. Kenapa gua enggak bisa pakai aksesoris gua, guys? Udah mencet nomor 5 lah. Gak bisa guys. Ya ampun, pantes. Ini calon-calon nih guys. Calon-calon ini nih, Robloxnya down nih. Calon-calon Robloxnya down ini guys. Calon-calon nih, calon-calon nih. Feeling gua nih. Feeling gua Robloxnya mau down nih. Gak ada buah baru guys. Padahal gua tuh nungguin buahnya si Kings. Kings anak buahnya Kaido guys. Buahnya pasti. Bang udah tau spoiler One Piece kah bang? Jangan kasih spoiler. Spoiler auto TO. Spoiler auto TO. Gak ada Discord bang. Wajib punya Discord kalau mau join blog. Gue main Fish Simulator acar-acar ping. Gue jadi 3. Bang aku kemakan pin. Ya, gak apa-apa lah. Apa? Gua bisa masuk kok. Mungkin yang nge-crash ini di CA2 CA3.
S1 mungkin aman. Ini gue juga bisa masuk sih. Cuma nanti kalian di mana, guys? Kalian di mana? Aku jadi marin dulu. New Island, oke, ke New Island katanya. Kita ke New Island, guys, ya. Ada yang pakai door kah? Ya ampun, gue jadinya pengen pakai door. Apa aja kita ada permanen, ya. Kode ceda, kode ceda. Lu kemana, Dede? Sini di Discord. Kode ceda, kode ceda. Adi gue. Oh kan guys, kena taga baru bentar. Nah disconnect lagi cuy. Capek dah. Capek dah guys. DC dah sejak 5 hari pas aku dengar tentang update base sudah kuduga pasti enggak. Ya benar. Benar-benar. Susah. Para lu putus-putus bang, yang benar kalian. Oh yang lain pada nggak kena, kalian nggak ini kah, nggak kena disconnect? Ada NPC quest. Kalian enggak kena disconnect, guys. Kenapa gua doang yang kena disconnect, anjay? Bang, bang, kenapa? Kenapa? Obat kayaknya di set. Ada sick scientist. Sabar tunggu gua dong, biar. Sabar tunggu. Aduh. Ini pulau barunya guys ya. Oh dekat anjay, enak berarti. Bagus. Dekat. Mau nyoba menamatkan. Kok gak disconnect? Pulau baru. Pulau barunya cukup gede nih. Ini guys. Kapan? Kapan? Alah, Narendra. Kapan guys ya? Narendra si beban guys. Nah, kalian enggak di sini ya? Gua doang yang di sini. Ini kan guys pulaunya guys. Kalian udah ngambil quest. Mana cuy? Selamat bermain dah ya. Si Bang Mar ke gua, di mana Pian? Gua ke second sih nanti ya. Lihat di sini. Let's go. NPC-nya level 2200. Apa gua nanti harus makan Buddha dulu? Ini apaan guys? Ya ini mah gue error lagi guys. Lihat. Kan? Check your internet connection lagi. Untung gue udah set spawn loh. Kenapa gue kena inian mulu ya? DC mulu tuh. Dennis juga kena DC mulu kan? Dan kalau kita kena spoiler akibatnya apa bang? Kalau kamu yang spoiler kamu kena TO.
kamu yang spoiler, kamu kena TO. Bantuin, namanya apa? Nama apa? Kita aja, tulis aja tanda seru ID mabar, tulis di situ tanda seru ID mabar. Halo, itu moderator Dennis, dibantu Dennis. Itu si Berwin nanya Dennis, tolong dibantu Dennis. Dennis, halo moderator, mana moderator gua? Tolong dibantu. Ini Bang Mar jelek, gua disconnect, sabar. Nah, disconnect mulu gua, cuy. Kampret. Mana Pierre? Dia di mana, cuy? Dia di mana, cuy? Pierre di mana? Ah, dia di dalam. Oh, ini pakai kunci, guys. Sayang dikit. Ini orang Indo, guys, dia, guys. Releasing next update, oh berarti itu. Di mana dia, guys? Di mana anjay? Biar di mana, guys? Biar dot mana, biar? Lewat mana, woi? Kan daripada intro lu Unity biasa agak bosan pakai Unity Remix Mega Love One ya dong. Apa itu? Oh, ini Six Scientist. Apa ya? Hey, I was on badly fight. Oke, dia butuh bantuan kita kayaknya, guys. Time to heal. The man seems to feel relief from your ability, but your blue strong enough. Oh, ini Phoenix nih, guys. Ini buat Phoenix nih. Oh. Coba Daru, coba Daru. Daru kan udah mastery, guys. Coba Daru kamu ngomong. Bukan. Tanya gua belum cukup kuat. Kan belum masterinya. Kan belum masterinya, belum dikit lagi nih 250. Game apa itu? Ini game Blox Fruit, guys. Ya ampun, kena lagi, disconnect lagi. Ya astaga, naga Dragon Ball. Disconnect terus. Hey. Username-nya itu, cuy. Yang ini Marsina sama bukan Mar itu username-nya. Kamu add aja itu dua-duanya. Add aja dulu dua-duanya. Cuma sekarang itu gue lagi nggak pakai dua ID itu. Kalian kalau mau join ke Blox Fruit itu, kalian wajib punya yang namanya Discord. Wajib joinnya lewat Discord. Ini yang join yang mabar sama gue itu yang dari Discord semua. Hai bang, halo Adit. Maaf bang, tadi gue naik gunung. Hah? Naik gunung apa kamu pagi-pagi? Pagi-pagi naik gunung apa, cuy? Astaga naga Dragon Ball bang, astaga naga Dragon Fruit. Dragon Fruit dong. Kenapa jadi Dragon Fruit dong? Kita terus jadi cita. Makro jangan toxic, makro. Makro jangan kayak gitu, makro. Katanya api birumu belum cukup kuat, ya kan? Padahal Daru masterinya udah berapa? Masterinya udah berapa sih Daru?
Coba guys, kita naikin dulu dah. Masternya ini kan dikit lagi nih, 40 lagi. Siapa nih? Siapa guys? Ya ini mah calon-calon kan, kena lagi disconnect guys. Ah, ini udah siang bang ya, sudah siang sih. Kalau mau join lewat Discord ya, kalau mau join Blox Fruit kalian lewat Discord guys, lewat Discord. Karena link private servernya ada di Discord. Kalian nggak bisa join dari username, karena ini mainnya di private server guys. Kalian wajib joinnya lewat Discord. Udah join lewat Discord, udah di verify belum? Di verify dulu. Nanti kalau udah kebuka semua channelnya, joinnya lewat private server sini nih, gue kasih lihat dah. Kalian nggak nanya lagi ya, jangan nanya lagi ya. Nih kalian lihat nih guys ya, perhatiin baik-baik. Kalian join ke Discord, mana Discord nih? Sabar-sabar, gue buka Discord. Kalian perhatiin baik-baik ya, yang mau join lewat Discord ya. Kalian buka Discord. Kalian buka Discord, kalian ke Discord gua, ya kan? Kalian lihat di sini ada channel verification, guys, di sebelah kiri, guys, ya. Buka yang verify ini, kalian pencet emote yang ini nih, emote yang di bawah sini. Emote yang ini nih, guys. Kalian buka aja yang channel verification ini, kalian baca tuh, tekan emote di bawah buat jadi geng Marsina. Kalian pencet emote ini, kalau udah pencet emote-nya, itu emote-nya enggak kelihatan gara-gara ada ginian, sabar gua buka. Nih guys, kalian pencet emote yang ini nih. Ya, pencet emote yang ini kalian pencet aja sekali. Nanti kalau udah, nanti channelnya kebuka semua tuh. Kalian scroll ke bawah, kalian cari ini nih channel private server. Private server Roblox, kalian scroll aja dikit ke atas. Nah, ini linknya nih, gua taruh lagi dah di bawah dah. Biar nggak nyari-nyari kalian. Oke, gua taruh bawah sini. Ah, kalau udah kebuka semua, kalian ke private server. Yang channel ini nih, private server nih ya. Nah, kalian tinggal masuk join dari link ini. Kita oke gitu guys ya. Jadi kalian nggak nanya lagi ya, udah tahu ya caranya ya, cara joinnya ya. Udah update, udah. Bikin Mas Terry dong. Saya belum tahu nih guys. Kompasnya buat apa? Kompasnya ini buat ini nih. Buat apa namanya? Buat ngarahin kalian ke ini. Apa quest terbaru? Buat grinding. Dung 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 dung. Kamu join aja, Berwin. Hah? Ya ampun, dibunuh sama Osiris kampret. Ya, mati guys. Kok lembek banget kayaknya deh. Beneran nih level 2200 kayak gini guys, lembek banget. Tuh. Lembek banget ini guys levelnya nih, kayaknya masih ngebug ini nih. Ini guys mumpung ngebug kalian mending cepat-cepat farming dah. Kalian mending cepat-cepat farming dah guys. Ini lembek loh NPC-nya loh. Lembek banget guys, lembek banget guys. XP-nya juga kecil ini. Kayaknya masih ngebug dah. Kau minta Buddha. Kalian minta akun gua sekalian. Tanggung minta Buddha, minta akun gua sekalian. Ya ampun, kena lagi guys, kena disconnect lagi. Isinya bisa hit Buddha sekarang ya, bener.
Kenapa gak pakai akun bukan Mar? Gak apa-apa, karena biar ini apa Phoenix-nya gue coba di ID yang ini aja. Aduh, males banget dah guys, kena inian mulu, disconnect mulu, cuy. Jelas banget guys. Ini kita cobain yang itu dulu aja yuk. Kayaknya kita masih belum bisa nih pop Phoenix-nya guys. Masih nggak jelas ini servernya, cuy. Gue kena disconnect terus. Gue lihat Phoenix Awakening. Wifi-nya lag, bukan wifi-nya nge-lag, Adit. Dari servernya. Minta akun lu dong, Bang. Gua gacin di CS1 dong. Ya, kalau gua main ke CS1 ya. Anjay. Santoriu, guys. NPC-nya pakai 3 pedang kayak Zoro, anjay. GG juga ya NPC-nya. Lok mendung sinyalnya jelek di situ, mendung enggak mendung. Tuber-tuber luar negeri enggak gitu, Bang, ya kah? FYI Phoenix Awakening butuh 500 mastery. Oh, alah, pantes. Pantesan butuh 500 mastery. Capek deh. Oh, maaf ya, aku live dulu enggak nonton live-nya lagi. Kita mau gimana? Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak cendong, aku masih noob. Oke, kita farming dulu nih, naikin dulu sampai 500 mastery ya. Namanya siapa? Nama siapa? Harus 500 mastery. HP. Nah. 100 mastery. Baru 200. Enggak bisa di sekarang sih. 500 mastery mah gua harus farm. 500. Ini kenapa naiknya dikit banget, guys? Kayaknya masih ngebug nih. Baru 201. Oh, no. 1300 lah cuy, kan naiknya 100. Soal di buff ya, betul sekali soal. 7000. 7000. Soal beneran di buff. Lu udah gua suruh ke Discord makanya. Dari tadi udah gua kasih tahu, lu mundurin aja live-nya, udah gua kasih tahu di situ. Soal di buff. Adit coba suruh kakek. Oke, ngapain di okein Adit? Kenapa di okein Adit? Ini siapa ya pakai quake guys, guys? Ya ampun, ada gempa bumi. Semua skill kecuali V lebih cepat cooldownnya. Semua skillnya emang lebih cepat cooldownnya. Yang di nerf itu X nya sedikit di nerf ininya, damage nya tapi ininya C nya itu digedein, ininya hitbox nya digedein. Hilang so, gua kira bakalan di nerf, ternyata di buff. Yang di nerf dragon guys, ternyata guys. Dragon dinner.
nge-green dulu biar bisa cepet ke terci bang. Iya boleh bu. Ingat jangan ini ya, jangan apa jangan di-share ke publik ya nya ya. Ya ampun. Malam lu udah gak gua kasih bonti sekarang gua. Nah bener kamu Adit. Beneran gak Adit? Emang iya Adit. Gua kok gak merasakan itu semua Adit. Gantian bang. Gantian apa? Maaf ya bang. Iya ya Arvel, thank you ya udah nonton. Ah gua males guys, sumpah guys main kayak gini terus guys, kena disconnect terus. Kena disconnect terus guys, kenapa ini kena disconnect? Kita jangan berantem, ini kenapa jadi berantem? Woi, ini apa ini woi? Arendra gila ya? Itu gila ya? Ya ampun, ini siapa rusuh? Jangan rusuh, woi. Mau ditutup kah servernya, guys? Servernya mau ditutup. Jangan rusuh Rio. Benar harus 500 materi katanya gitu. Oh dia rusuh guys, si Rio rusuh dek. Dek lu di mana sih dek? Lu blok dulu nih Rio nih. Dia rusuh gak bisa dibilangin guys. Bener BF ban nanti ada legendary bom fitu. Legend. Dari bom fit. Jadi ini di blok dek. Dudut. Step ke dalam. Dalam apa? Lu tuh kemana? Tadi lu. Lu blok dulu nih. Lu buka private server, mas. Private server. Pak, cari aja ID-nya. Poster ID-nya lu blok. Apa? Gua kira lo ngomong. Enggak, lo search aja ininya. Nah, langsung search lo blok. Lo search langsung di blok. ID-nya lo blok. Ini nih namanya Uduko. Uduko D-nya 2. U D D U K O. Nah, itu lo itu bukan di people search itu. Yang people.
Ada, woi. Astaga, sakit banget ini NPC apaan, cok? Banget, cuy. D-nya 2. Bang Brian kemana, Bang? Dia mah kerja jam segini dia. Jam segini dia kerja. Ada. Ya udah, kalau enggak lo masuk. Aku habis pulang dari sekolah, habis di belajar. Aja belajar. Enggak pernah belajar sih. Yang tua dong. Kayaknya pinik red agak susah. Bang Mar bilang cok. Mana ada bilang cok, bukan cok. Gue bilang. Cuy. Kamu tuh kupingnya adit ya. Aduh. Fitness aja. Fitness. Hari-hari di fitness. Hari-hari di. Nah, gue ngambil quest ya guys ya. Biar naik level juga sekalian ya. Yang Ryu. Ah. Ah, enggak usah. Raja dulu deh, Mak. Tadi gua ngambil quest yang mana, cuy? 2225 red. Apa? Bah, enggak ada kata. Itu di part 3 kayaknya. Apa yang pakai inian guys ya? Saya belum bisa farming guys ya, nanti aja ya guys ya. Aduh, harus 500 mastery guys, gimana ini? Coba nanti malam live game lain biar viewer banyak. Siapa bilang gua live nanti malam nih? Ya? Tapi next weekend bisa biasa kejar kita. Maksudnya gimana? Kalau MTK kan bang. Jadi kita udah update. Date-nya itu ya yang paling penting ya Phoenix Awakening-nya guys dan level. Soalnya sampai 2300. Terus sampai lagi tadi guys. Bounty bisa jadi 30M. Padding bisa sampai 5 kali. Itu sih yang paling penting. Dan buah-buah yang tadi di nerf dan di buff guys ya. Siapa yang pakai Quake sih? Farming di cake aja lah ya, farming di cake aja dan itu rebutan soalnya. Ah, masih baru jadi. Kita live konten aja. Udah bikin konten kemarin. Paling gue bikin lah. Bikin konten blocks fruit. Nanti guys ya. Ya udah cukup lah gue live hari ini. Udah 2 jam setengah juga cuy. Tadi tuh kepotong live-nya gara-gara error. Kita lanjut lagi nanti ya guys ya. Gue gak tahu hari ini nanti gue sore live apa enggak. Kalau bisa live ya gue live, kalau enggak ya. Ya kan udah live pagi. Ini paling besok live lagi. Baru live lagi besok mungkin. Ini bisa ditambah. Ini apa guys tambahnya guys? Oh. Biasa aja bang O-nya. Oh iya iya. Ini guys ada muka NPC-nya sekarang guys. Mirip sama Narendra ya. Narendra apa Pierre nih guys? Mirip sama Narendra atau Pierre ini guys ya NPC-nya guys. Yorunya keren. Oh iya, Yorunya kita review Yoru dulu dah bentar ya guys ya. Kita review Yoru ya. Kita review Yoru dulu guys. Kita review Yoru ya bentar ya. Yoru untung diinget. Kita review Yorunya dulu bentar. Kita ganti ID dulu ya. Bentar guys ya, kita ganti ID dulu. Ini ID-nya gua keluarin dulu.
Nah, capek gua guys ngeliat pada ribut-ribut itu. Lu liatin lah deh itu ya ribut-ribut, di blok aja deh. Ribut-ribut semuanya pada ribut. Kalian nggak bisa ribut karena itu kan private server bareng-bareng. Jadi ya udah farmingnya bareng-bareng aja, jangan ribut. Misalkan kalian yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini gitu. Habis di 15 menit atau jam 1 lewat. Ya. Kita review ininya ya, Yoru-nya guys ya. Kita review Yoru dan oh ya, soul-nya, soul-nya guys. Kalian kita review soul-nya share ke bro. Anjay, ini region-nya server name. Woi, ada server name. Oh gitu guys, jangan bilang kita bisa join lewat ginian gak? Pakai kita bisa join lewat situnya guys. Terbaru ya yang tadi ya. Beli ya. Apa kalian ambil? Katanya X nya itu di nerf kan, coba. Coba C nya guys ya. Sabar sabar, gue mau coba C nya. Oh di, oh ya ininya guys, Z-nya soul nih guys ya, kalian lihat ya. Eh, kok jadi 6 cuy. Katanya nambahnya 2, bukan 1 nih. Jadi sekalian sekali kalian kena hit ke NPC itu nambahnya 2 guys. Jadi 8 kan? Kalian lihat kan guys? Jadi 8 guys soul-nya guys. Ini coba gua tar. Ini guys ya, ini dari 5 ya soul-nya ya. Kalau kita kenain ke NPC nambahnya tuh 2, biasanya kan 1. Loh, kok cuma 1 sekarang? Ya 2. Usan kena. Oh, ini guanya nge-lag aja dah. Pas 9. Oh iya benar. Kalau kena NPC jadinya nambahnya 2 guys, soul-nya guys ya. Nerf buah dapat dari mana bang? Dari Discordnya Bloxfruit. Kalau kalian mau baca sendiri, kalian lihat baca di itu, di Bloxfruit ya. Discord Bloxfruitnya ada di situ, Pierre. Di apa sih tadi nama ininya, channelnya? Channel yang game update, game update. Kalian buka Discord Bloxfruit yang game update di situ, tahu semuanya tuh, lengkap lengkap. Keren guys, ini soalnya jadi nambah 2 cuy. Kali kena hit NPC biasanya kan satu doang kan. Sekarang satu, ini dua. Wih. Satu. Tadi dua, gimana sih? Mandi gua lihat live-nya udah habis. Masa sih? Pinsil. Pinsil apa itu? Kita coba Yorunya guys ya. Oh, ini quest buat ending. Oh, ada poster-poster baru guys. Wih, langsung ada yang nge-push guys tuh guys, udah 25,6. Langsung di-post. Langsung di-post. Apa guys? Rip Indra Chan apa dia? Dark Blade. Eh, kok gua kebuah sih? Kita cobain Yorunya guys ya, Yoru Reef. Kita cobain Yoru Reefam ya. Yorunya diri. Coba Z-nya dulu guys. Kita coba Z-nya Yoru di revamp ya guys ya. Oke. Test dulu. Wih. Apa itu? Coba X-nya guys, coba X-nya. Eh jangan dah, Z-nya dulu, Z-nya dulu. Kita lihat dari Z-nya dulu. Kita lihat Z-nya dulu. Oke. Lihat X-nya sekarang guys. X-nya enggak ada perubahan ya? Coba pakai suara guys bentar. Oh.
ada perubahan ya. Oh, efek ininya guys, efek apa namanya? Efek pas dia ininya nih. Nih. Kayaknya ada perubahan di ini ya nih, yang pas dia keluarin ininya ini loh guys, apa namanya? Di sebelah pinggir-pinggirnya itu apa namanya, tanahnya tuh ikut-ikut kebelah gitu nih. Tadinya nggak ada, setau gue dah. Tuh, tanahnya ikut kebelah gitu ya nggak sih? Ya nggak sih? Apa gue nggak merhatiin? Nah, copyright bang, itu makanya, itu makanya, makanya nih mau gue matiin lagi. Makanya gue mau matiin lagi nih. Gak ada sih, kalau dari suaranya nggak ada perubahan guys. Efek suaranya nggak ada perubahan. Tuh guys, itu aja tuh guys, ada efek-efek apa tanahnya itu keluar-keluar gitu loh. Kalau nggak salah tadinya nggak ada ya guys, guys. Di BF-nya dimatiin di samping setting. Yang mana Denis? Samping setting kemana cuy? Kemana? Kemana Denis? Oh iya, Sharkman Karate guys juga debuff guys. Sharkman Karate juga debuff ya. Kita harus cobain juga tuh Sharkman Karate tuh. Kalau gue punya hook cupcake itu laku dijual berapa? Kurang tahu guys. Kurang tahu hook cupcake. Coba kamu lihat di Discord gue tuh. Kan di situ ada apa namanya? Ada list update harga pet tuh. Lihat di situ aja berapa harganya. Di atas kompas. Oh di sini. Oh bisa dimatiin ya? Gue baru tahu loh guys, sumpah loh. Gak pernah gue perhatiin itu cuy. Kenapa kalian gak bilangin dari kemarin? Nah. Terus apa lagi guys? Kita cobain apa lagi ya? Gue tadinya udah mau off nih, cuma tanggung nih guys. Kita cobain apa lagi ya? Sharkman Karate mau gak? Kalian kita cobain Sharkman Karate ya. Sharkman Karate kan katanya di buff. Jauh banget cuy masalahnya cuy. Tes kompas ya. Sekarang kita coba tes Sharkman Karate. Tadi tuh yang di buff apa aja? Tinggalan zaman kah bang? Iya, gue nggak pernah merhatiin itu guys, sumpah. Nggak pernah merhatiin itu gue. Soalnya gue main ya main aja. Nggak pernah merhatiin itu cuy. Tinggalan zaman, ketika. Update baru Blox Fleet apa aja? Kamu dari mana aja? Dimundurin aja live-nya. Tadi udah gue kasih tau semua guys. Mundurin aja live-nya. Di menit berapa tadi ya? Pertengahan kayaknya, pertengahan live. Mundurin aja. Tadi udah gue kasih tau di apa tuh. Ada update baru apa aja udah gue kasih. Kita coba dulu ya pakai Sharkman Karate ya. Masalahnya kita harus apa-apa enggak. Ini kalian nih. Kita review dulu nih Sharkman Karate-nya. Ya. Bosen, bosen kenapa Denis? Kalau lu bosan gua harus nangis gitu. Dan kenapa sih Denis? Ya ampun Denis. Coba dulu Fishman Karate, Sharkman Karate. Itu yang di buff apa aja sih, guys? Sharkman Karate mana dia? Ini si Sharkman guys. Sharkman DX now breaks observation. Oke, X nya itu bisa ngancurin observasi haki. Jet hitbox now gets bigger. Oh, apa kita tes berarti Z nya ya. Kalau ini kan dia NPC. Coba tes dulu Z nya Oh iya lebih gede guys. Lebih gede, kalian lihat gak sih?
Kalian pasti jarang juga sih pakai Sharkman. Oh iya guys, lebih gede guys, anjay. Ya, kalian lihat lagi ya. Biasanya enggak segede gitu, biasanya lebih kecil. Lebih gede guys, areanya lebih gede hitboxnya dia. Box si Z-nya ini. Ken Waken Phoenix ya, naikin dulu masterinya. Aku gara-gara gak ada spin wheel pad, gak selalu life gue itu harus. Rat ini sakit juga. Iya guys, bener guys, lebih gede guys itunya. Boxnya lebih gede. Benar. Hit. Itulah caranya. Bullet life-nya udah habis loh bang di menit 15. Lo bener gue bang, gue gak apa-apa kagak. Ya bener, kamu time traveler ya bang. Kamu time traveler. Planet Nam Dang Song. Spin wheel fruit bang. Dari mana lagi tuh spin wheel fruit? Ngadi-ngadi kamu Dennis. Nanti lah nanti. Ada apa lagi sih guys yang diupdate ya? Sabar. Diperit. Ini kita bakal terusin lagi ya guys ya di. Di live berikutnya kali kita terusuri lagi. Biar gue nanti gue farming. Fork the. Gaining one point every. No upgrade kok. Max crew kok ya Max. Mau off bang ya, gua mau off. Udah live dari jam berapa tadi? Dari jam 9. Gua tahu cara red pin. Masterinya harus 500 dulu. 500 mastery. Mau off stream kah bang? Ya mau off stream. Suara abang hilang-hilang, masa sih hilang-hilang? Aduh, kita lanjut nanti lagi kali ya guys ya. Tidur lagi, ngantuk. Kan tuh maksa gua buat live pagi-pagi tadi. Cukup lah kali ya ininya apa namanya, tentang apa aja yang di update tentang ya tentang update kali ini. Lumayan lah ya ya, banyak sih fitur-fitur baru. Mau off dulu cuy, nanti lagi kita live nya nggak tahu besok. Oke, nanti gue bikin konten juga kayaknya. Pakai fragment sama iya benar, harus 500 mastery cuy. Masalahnya 500 mastery biar gua nanti. Thank you buat semuanya guys ya, udah nemenin gua live di pagi hari ini. Gila, jarang-jarang banget gua live pagi nih, udah baru-baru ini lagi live pagi loh. Kita lanjut lagi nanti ya. Thank you buat semuanya udah nemenin gua live. Arigato gozaimasu. Marsina gemoy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
betis Dennis yang semok.